Pendekar Super SAKTI, Jilid 32 Shuut, Shuut. Lai like berseru kaget karena kembali pukulannya itu hanya mengenai angin kosong. Bayangan tubuh Hon Han yang tadi mencelat ke atas itu secara aneh meluncur ke kiri dan dengan enaknya turun dan berdiri lagi melanjutkan kata-katanya, bersumpahlah bahwa kau benar-benar tidak tahu di mana adanya lulu. Setan. Mampuslah. Kembali Ou Yang Seng menyerang. Kini ia tidak mau sembarangan menusuk atau membacok, melainkan memutar pedangnya sehingga gulungan sinar pedangnya membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin lebar dan lingkaran itu mulai mengurung tubuh Hon Hon. Lai Kuan juga sudah menerjang maju dan siap menyambut dengan pukulan maut kalau Hon Hon mengelak dari sinar pedang Ou Yang Seng yang kini benar-benar mengerahkan segala kepandaiannya untuk merobohkan Hon Hon. Han Hon berdiri tenang saja. Ia menunggu sampai lingkaran sinar pedang itu makin menyempit, makin menghimpit dirinya. Pada saat pedang meluncur dengan gerakan melingkar hendak membabat pinggangnya, mendadak Han Hon menggerakkan tangan. Seperti seekor ular hidup pecut yang dirampasnya dari tangan laikuhan tadi bergerak maju, menyambut pedang dan di lain detik pedang itu sudah terbelit oleh cambuk hitam. All oh Yang seng berseru kaget dan mengerahkan tenaga membetot untuk merampas kembali pedangnya untuk melepaskan libatan atau kalau perlu membabat putus cambuk itu dengan ketajaman pedang pusakanya. Akan tetapi pedangnya seperti telah melekat dengan cambuk, sama sekali tidak bergerak. Bersumpahlah Han Hong yang berdiri sambil memegang ujung tali atau cambuk dengan tangan kanan mempertahankan dengan menyalurkan Sin Kang menggunakan tenaga menempel dan menyedot. Melihat kesempatan baik selagi Han Hon mengadu tenaga dengan Ouyang Yang Seng, Lai Kuan menerjang dari belakang menghantam punggung Han Hon dengan pengerahan tenaga Suat Im Sin Jiu yang amat kuat. Hawa dingin sekali menyambar ke arah punggung sebelum kepalan yang memukul itu sendiri tiba. Des, Lai Kuan merasa betapa hawa pukulan amblas memasuki telapak tangan Hon Han yang luar biasa dinginnya, seperti sebongkah batu dilempar ke telaga. Aa yang seng yang masih membetot-betot gagang pedangnya, tiba-tiba merasa betapa ada hawa dingin menyerangnya melalui pedang dan tangannya, terus menjalar ke dadanya. Ia terkejut dan cepat melepaskan pedangnya, terhuyung ke belakang dengan muka pucat. Lai like Kuan yang kaget merasa betapa tenaga singkangnya ambilas, berseru keras dan tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang sampai lima meter lebih. Ia berbanting dan kepalanya pening, tubuhnya menggigil karena terasa dingin sekali. Tadi ia dilontarkan oleh hawa pukulan yang dingin sekali dari telapak tangan Hon Hon. Cepat ia duduk bersila untuk mengerahkan singkang dan memulihkan kesehatannya, Maklum bahwa hawa pukulannya sendiri ditambah hawa yang amat kuat telah membalik dan melukai dadanya. Oh Yang Seng, apa sih sukarnya menceritakan tentang adikku Hon, Hon menegur. Oh Yang Seng bangkit berdiri dengan muka masih pucat. Tahulah yakini bahwa pemuda buntung di depannya ini luar biasa lihainya. Dia akan menjadi manusia segoblok-gobloknya kalau masih nekat hendak melawan. Maka ia tersenyum dan berkata, Adikmu itu aneh seperti engkau, tidak mengenal budi orang. Dia diangkat menjadi pelayan istana malah minggat dan kabar terakhir yang kudengar, dia bersekongkol dengan pemberontak, malah menjadi anak buah Lau Pangcu ketua Pek Lian Kai Pang di lembah wonho Kini Pe Lian Kai Pang telah berantakan, entah adikmu itu mati atau hidup, siapa yang tahu? Han Han memandang tajam penuh selidik tentang keadaan Lulu setelah lari dari istana dan tinggal bersama Lau Pangcu, dia sudah tahu. Tapi yang perlu ia ketahui adalah sekarang. Di mana adanya Lulu sekarang? Oh Yang Seng, benarkah engkau tidak tahu di mana adanya adikku sekarang? Oh Yang Seng menggeleng kepala. Bersumpahlah. Sepasang mata pemuda bangsawan itu memancarkan kebencian. Setan engkau, Han, Han tidak percaya kepadaku? Baiklah, aku bersumpah bahwa aku tidak tahu di mana adanya adikmu itu sekarang, dan aku bersumpah lain kali aku tentu akan berhasil mencabut nyawamu. Han Han mengerutkan keningnya, "Ia tidak peduli akan ancaman pemuda bangsawan ini. Ia kecewa mendengar bahwa pemuda itu tidak tahu di mana adanya Lulu. Dengan sembarangan ia melemparkan cambuk dan pedang ke atas tanah, dan ia menghampiri Lai Kuan yang masih duduk bersila." Lai like Kuan, kalau aku mengingat bahwa engkau yang membuntungi kakiku, kalau aku menuruti nafsu dendam, agaknya sekarang engkau pun akan kehilangan sebuah kakimu. Akan tetapi aku tidak akan melakukan hal bodoh dan keji itu, Lai like Kuan, karena dahulu engkau hanya melaksanakan perintah taat Chiu Qiu Xianli dan mengingat akan hubungan di antara kita sewaktu kecil. Ku peringatkan kepadamu bahwa engkau telah tersesat. Menjadi sahabat atau kaki tangan seorang pemuda bangsawan seperti Ouifang amat berbahaya, akan menyeretmu ke jurang kemaksiatan dan kesesatan. Orang-orang muda yang kaya raya dan putra bangsawan biasanya mudah tersesat karena mereka mengandalkan kekayaannya dan kedudukan orang tua dan semua ini timbul dari sikap orang tua mereka yang terlalu mementingkan kesenangan pribadi, mabuk pangkat dan mabuk harta, tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya atau tidak dapat melarang karena si orang tua sendiri sudah mencandu melakukan kemaksiatan. Insyaallah engkau laikwan demi kebaikanmu sendiri. Han Han manusia sombong engkau Ou Yang Seng memaki dan menghampiri Lai like Kuan, menarik lengan pemuda itu dan memaksanya bangun berdiri. Hayo, Lai like Kuan, kita pergi. Muak aku mendengar rocahannya dan jijik aku melihat kakinya yang buntung. Han Han hanya menarik napas panjang untuk menekan kemarahannya oleh penghinaan Ou Yang Seng itu. Semenjak kecil pemuda bangsawan itu menghinanya. Sampai sekarang pun putra pangeran itu masih belum mengubah wataknya yang angkuh, sombong dan memandang rendah orang lain. Akan tetapi, apakah dia sendiri pun seorang yang baik, lebih baik dari Owi yang seng? Hem, ia kini meragukan hal itu. Dia keturunan bangsawan yang lebih jahat lagi, yang terkenal sebagai keluarga yang luar biasa keji dan jahatnya. Keluarga bangsawan Suma sudah terkenal, bahkan kakeknya sendiri dahulu adalah seorang yang berjuluk Jayhwe Asian, dewa pemetik bunga. Jayhwe Asian. Tidak sembarang penjahat cabul mendapat julukan sian, dewa. Tentu kejahatannya sudah melewati takaran. Menurut cerita Im yang sentuh, kakeknya itu sedemikian jahat dan kejahnya sehingga tokoh besar Xiao Lim Pai yang berniat hendak menyadarkannya masih dia bikin celaka. Keluarganya, kakeknya. Demikian jahatnya dan dia sendiri. Dia telah melakukan hal-hal yang menimbulkan bencana, telah kesalahan tangan membunuhi orang-orang yang tak berdosa, dan dia telah menyiksa Giam Kokma secara kejam sekali, sungguh bukan seperti manusia lagi. Darah keluarga Sumakah ini? Maka ia menekan kemarahannya dan membiarkan yang Seng bersama Gulai Kuan pergi setelah mereka mengambil senjata masing-masing. Kenapa kau membiarkan mereka pergi? Kejar dan bunuhlah. Mereka itu adalah orang-orang penting dari kerajaan penjajah. Kalau kau membunuh mereka, kau akan berjasa besar dan Bu Ong Ya tentu akan berterima kasih sekali. Si berdebah itu adalah putra pangeran Owi yang cincok suara wanita itu nyaring dan penuh semangat. Han Han berkata, suaranya lemah, sama sekali tidak bersemangat. Saya bukan anak buah Bu Sam KWI. Eh, kalau begitu, kenapa kau menolong aku? Mendengar suara yang lincah galak dan nyaring, yang mengingatkannya akan adiknya, Han Han seperti tergugah dari lamunan dan ia tersenyum sambil membalikan tubuh. Matanya terbelalak melihat gadis itu yang muncul dari balik batu besar masih telanjang bulat begitu telanjang seperti bayi baru lahir akan tetapi juga begitu wajar seolah-olah gadis itu lupa bahwa dia tidak berpakaian sama sekali. Gadis itu memandang ke arah lenyapnya bayangan Ou yang senden gulai kuan. Wajahnya yang cantik itu kelihatan marah dan penasaran sekali, agaknya ia merasa amat menyesal mengapa dua orang musuh penting seperti mereka itu, setelah dikalahkan tidak dibunuh. Han Han masih terbelalak. Selama hidupnya, baru sekali ini ia melihat seorang wanita berdiri telanjang bulat di depannya, dan baru sekali ini melihat pemandangan yang begini menggairahkan, begini mempesonakan sehingga dia berdiri melongo seperti terkena hikmat mukjizat. Tiba-tiba gadis itu seperti merasa ada sinar mata panas merayapi kulit tubuhnya yang halus. Ia membalik, menghadapi Han Han. Melihat sinar mata pemuda itu, Agaknya gadis yang tadi dipergaruhi kemarahan dan penasaran sehingga lupa akan keadaan dirinya, baru teringat. Ia menjerit kecil, jari-jari tangan kanannya cepat menutup tubuh bagian bawah sedangkan jari-jari tangan kirinya otomatis berusaha menutupi dadanya yang tentu saja tidak membawa hasil baik seperti yang diharapkan. Mata gadis itu yang tajam bersinar-sinar kini kelihatan marah sekali. Wajahnya merah seperti udang direbus dan mulutnya mencaci maki. Laki-laki monyet binatang hutan. Engkau sama saja seperti mereka. Kau biadab, kurang ajar, ceriwis, geni tak tahu malu. Han Han yang tadinya hanya membelalakan mata, kini membuka mulutnya pula dan tanpa memindahkan matanya dari penglihatan yang amat mempesonakan itu ia berkata gagap, Nona, eh, apa maksudmu? Matamu itu. Metu jahat, metu cabul. Matamu melihat apa? Heh, baru sekarang Han Hon berkedip, wajahnya pucat. Celaka ini tentu gara-gara darah kakeknya. Ia menampar kepalanya sendiri, begitu keras sehingga ia terpelanting. Eh, eh, apa kau gila? Akan tetapi, Han Hon tidak mempedulikan teguran ini. Tongkatnya bergerak hendak memukul kepalanya. Akan tetapi, tiba-tiba gadis itu meloncat maju dan menangkap tongkat itu. "Eh, kau benar sudah gila! Celaka benar!" Han-han teringat bahwa kalau tadi ia melanjutkan pukulannya dengan tongkat ke arah kepalanya, tentu kepalanya sudah pecah dan nyawanya akan melayang. Ia menghela napas panjang, meloncat bangun membelakangi gadis itu. Tangan kirinya dilonjorkan ke arah tumpukan pakaian gadis itu yang robek-robek dan sekali ia menggerakkan tangan, pakaian itu seperti hidup terbang ke arah tangannya. Gadis itu memandang dengan mata terbelalak penuh kagum. Han Han lalu menyodorkan pakaian itu ke arah si gadis di belakang tubuhnya. Ia berkata tanpa menengok, "Nih, pakaianmu, pakailah, Nona." Gadis itu menyambar pakaiannya dan memakainya. Karena pakaian itu robek di bagian depan, maka ia memakai pakaian dalam berwarna merah muda itu dengan terbalik, yaitu bagian punggung yang tidak robek ditaruh di depan sehingga yang robek adalah bagian belakang, kemudian menutupi pakaian dalam itu dengan pakaian luarnya. Biarpun pakaian luar ini robek di bagian depan, akan tetapi tubuhnya sudah tertutup aman oleh pakaian dalam yang dibalik. Sambil memegangi bagian depan yang robek itu ia berkata, Sudah, sudah kupakai. Barulah Han Hon berani membalikan tubuhnya dan mukanya kini merah sekali ketika ia bertemu pandang dengan sinar mata gadis itu. Ia menunduk dan berkata, Maafkan aku, Nona. Aku tadi telah bersikap tak tahu malu. Engkau benar, aku, aku memang kurang ajar, biadab, Selamat tinggal ia lalu melangkah pergi, berjalan terpincang-pincang dibantu tongkatnya dengan tubuh lemas. Eh, nanti dulu. Akan tetapi Han Hon tidak menoleh dan melanjutkan langkah kakinya. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti mendengar suara tangis yang amat memilukan. Hebat bocah ini, pikirnya. Tangisnya pun seperti tangis lulu. Ia menghela nafas dan menengok. Ketika melihat betapa gadis itu memeluki tubuh seorang di antara tiga buah mayat yang menggeletak di situ, hatinya terharu. Apalagi ketika gadis itu dalam tangisnya menyebut ayah, ayah, ia lalu meloncat dan sekali loncat saja ia sudah berdiri di belakang gadis itu. Dilihatnya bahwa yang ditangisi gadis itu adalah mayat seorang laki-laki tua yang usianya tujuh puluhan tahun, tubuhnya kurus kecil. Mayat kedua adalah seorang laki-laki tinggi besar berkulit hitam yang usianya juga 50 tahun lebih. Mayat ketiga seorang laki-laki berusia 60-an tahun yang kepalanya besar. Nona yang sudah mati tiada guna ditangisi, takkan hidup kembali. Tiba-tiba, nona yang menangis itu membalik dan meloncat bangun. Agaknya ia kaget mendengar suara Han Han yang disangkanya sudah pergi itu karena kedatangan Han Han sama sekali tidak diketahuinya. Ketika melihat bahwa yang menegurnya adalah pemuda pincang yang aneh itu, ia marah sekali. "Kau, aku sudah tahu bahwa orang mati tidak akan hidup kembali. Akan tetapi, aku menangisi kematian ayahku. Apa sangkut pautnya denganmu? Kenapa kau melarang?" Aku tidak meminjam air matamu untuk menangis. Kau benar-benar menjemukan. Agaknya kau mau menghina seorang perempuan yang sudah yatim piatu, ya? Tiba-tiba gadis itu menerjang maju, gerakannya ringan dan cepat sekali dan tahu, tahu jari telunjuknya sudah menotok jalan darah di dada Han Han. Pemuda ini kaget, bukan karena kecepatan gerak tangan gadis itu yang cukup mengagumkan hatinya, Melainkan kaget karena melihat gadis itu marah-marah seperti itu Dia tidak takut menerima totokan jari terunjuk ini Akan tetapi kalau ia menutup jalan darah dan mempergunakan sinka menerima totokan Tentu gadis itu akan merasa makin tersinggung di samping terunjuknya yang kecil runcing bisa patah tulangnya Maka Han Han lalu miringkan tubuhnya mengelak akan tetapi sungguh di luar dugaannya bahwa tangan yang luput menotok itu cepat sekali sudah membalik, telunjuk kiri itu kembali menotok lambung, sedangkan telunjuk kanan menotok pundak. Heran dia, gadis ini dapat bergerak cepat sekali dan caranya menotok jalan darah juga aneh, hanya dengan sebuah jari telunjuk, tidak dengan dua jari seperti yang lazim dilakukan ahli totok jalan darah. Plak 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 Han Han menangkis dengan telapak tangannya, menepuk lengan gadis itu dengan pengerahan sedikit tenaga. Gadis itu kelihatannya penasaran sekali, bergerak lebih cepat lagi dan kini totokan-totokannya mengarah jalan darah yang mematikan. Han Han tertarik dan kagum. Gerakan gadis ini benar-benar luar biasa cepatnya dan agaknya dalam hal kecepatan tidak kalah oleh Sin Lian sungguh pun keistimewaan ilmu sitatnya hanyalah totokan-totokan satu jari. Ternyata gadis ini adalah seorang ahli totok satu jari yang memiliki ginkang cukup hebat, sungguh pun tentu saja tidak secepat lulu gerakannya. Ia pun mengimbangi kecepatan gadis itu dan setelah Hon Han memergunakan ilmunya gerak kilat, Gadis itu menjadi bingung karena berkali-kali pemuda buntung itu lenyap dari depannya. Eh, di mana kau gadis itu? Membalik sambil menotok tubuh Hon Hon yang tahu-tahu berada di belakangnya. Akan tetapi kembali pemuda itu lenyap. Eh, menghilang. Kau setankah kembali ia menyerang kalang kabut begitu tampak berkelebatnya tubuh Hon Hon? Karena gerakan-gerakannya yang cepat. Gadis itu lupa bahwa pakaian luarnya masih terbuka di bagian depan Biarpun pakaian dalamnya masih menutup tubuh depannya Akan tetapi pakaian dalam itu tipis Tidak mampu menyembunyikan lekuk lengkung dan tonjolan-tonjolan tubuhnya Han Han menjadi selau dan ia meloncat jauh ke belakang dan berseru Stop! Berhenti, Nona! Mengapa engkau menyerangku seperti itu? Aku bukan musuh dan aku tidak bermaksud menghina. Aku bermaksud menghiburmu. Gadis itu cemberut dan teringat akan bajunya lalu menggunakan tangan kiri menutup bagian depan, telunjuk kanannya yang kecil runcing, yang dapat dipergunakan sebagai senjata penotok yang ampuh, kini menuding ke arah hidung Hon Hon sehingga pemuda ini merasa hidungnya gatal seperti akan ditotok. Kau hendak menghibur ataukah mengejek? Kalau menghibur mengapa mengatakan mayat akan hidup lagi kalau ditangisi? Yang betul kau bicara Apakah kalau engka sudah menolongku tadi, pertolongan yang tak pernah kuminta, kau lantas boleh bicara sesukamu Han Han menghela nafas Kalau gadis ini tidak banyak sekali persamaan dalam wataknya dengan lulu, tentu ia sudah pergi Galak bukan main dan tidak mengenal budi Maafkanlah Nona kalau kata-kataku kau anggap keliru. Nah, lanjutkanlah tangismu, aku tidak akan mencegahmu. Menangislah sepuas hatimu. Kau mengejek, ya? Biarpun kau sepuluh kali lebih pandai, aku Tan Hian Cheng bukan gadis penakut. Mati bukan apa-apa bagi seorang gadis pejuang, tahu? Celaka, pikir Han Han. Bicara begini salah, begitu pun tidak betul. Lebih baik tak bicara. Dia hanya mengangkat pundak dan memandang bengong ke arah tiga mayat itu. Tentu mereka itu pejuang-pejuang atau metu-metu dari secuan, pikirnya. Mereka itu tewas sebagai pejuang. Betapa bahagianya. Dan gadis ini, di samping kegalakannya yang luar biasa, juga mengagumkan. Bukan mengagumkan kecantikan dan keindahan tubuhnya, cepat-cepat Han membantah pikirannya sendiri, tetapi mengagumkan kegagahan dan keberaniannya. Heh, jawablah, aku tidak takut mati. Ibuku sudah tiada, kini ayahku mati. Aku tidak takut mati, kau tahu. Han-han memandang gadis itu, dan ia terharu merasa kasihan kepada gadis ini yang biarpun bersikap galak seperti itu. Sesungguhnya, gadis ini menderita duka yang hebat. Ia mengangguk, jadi engkau tidak mengejek aku. Han Han menggeleng kepala. Dan engkau mengapa kembali lagi? Matamu tidak kurang ajar lagi. Engkau tidak akan kurang ajar dan mengejekku, bukan? Han Han menggeleng kepala. Kalau begitu, mengapa engkau menolongku? Engkau membenci orang yang dan pemuda lihai yang membantunya tadi? Han Han mengangguk. Gadis itu bertolak pinggang dan kembali pakaian luarnya terbuka. Han Han meramkan matu dan menunduk. Eh? Pemuda buntung yang memiliki kepandaian seperti iblis. Mengapa engkau? Tadi kau pandai bicara, kata-katamu memanaskan perut, sekarang kenapa tiba-tiba menjadi dagu? Han Han menarik napas panjang. Baru sekarang ia bertemu dengan gadis yang membuat dia bingung dan bohwat, kehabisan akal. Banyak bicara tidak benar, kalau didiamkan saja tentu akan marah pula. Sepasang matu yang bening dan tajam itu kini pun sudah mulai menyala. Ia tahu bahwa matu seperti ini kalau sudah berkobar karena marah bisa repot dia. Nona, aku tidak gagu. Aku tidak berani bicara, karena tiap kali aku bicara, engkau salah terima dan mengira aku mengejek dan menghina. Gadis itu memandang wajah Hon Hon dengan penuh perhatian. Sepasang matanya tidak pernah berkedip menjelajahi wajah Hon, Hon terus ke bawah sampai ke kakinya yang buntung, naik lagi ke atas dan berhenti pada matanya sehingga pandang mati mereka bertaut dan melekat. Han Han merasa seolah-olah dia menjadi seekor kuda yang sedang diteliti, diperiksa dan ditaksir-taksir oleh seorang calon pembeli. Tiba-tiba sikap kaku gadis itu berubah dan dia berkata lirih, maafkan aku, maafkan bahwa aku telah salah duga, ah, tentu Enkong menganggap aku sebagai seorang yang bocengli dan tak kenal Budi. Akan tetapi tadi, Match Enkong sungguh mengerikan hatiku, gadis itu kembali berlutut di dekat jenazah ayahnya dan menangis. Biarpun hatinya amat terharu, namun ada rasa geli juga. Bocah ini benar-benar amat menarik, mengingatkan ia akan Lulu, adiknya itu, Lulu Kadang-kadang kalau sudah kumat penyakitnya juga sifatnya aneh sekali. Gadis ini pun aneh, sekejap marah-marah seperti seekor harimau betina diganggu anaknya, di lain detik sudah menjadi lembut dan lunak seperti seekor domba. Ia pun lalu berlutut dan berkata hati-hati. Nona Tan, marilah kita mengubur jenazah-jenazah ini, tidak baik dibiarkan begini saja. Tan Hian Cheng, Nona itu menoleh kepadanya dengan mata merah dan muka basah air mata, lalu mengangguk. "Inkong benar. Kita harus cepat menguburnya, kalau tidak ada bahayanya datang pasukan Manchu. Sudikah Inkong membantuku mengubur ayah dan paman-pamanku ini?" Han Han sebenarnya merasa geli. Dia yang mengusulkan untuk mengubur jenazah tiga orang itu, eh kini dia diminta tolong membantu. Akan tetapi dengan wajah serius ia menjawab, tentu saja. Marilah, Nona. Gadis itu kembali bengong terheran-heran ketika melihat betapa dengan tongkatnya, pemuda buntung itu menggali tanah dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dalam waktu singkat tiga buah lubang yang cukup dalam telah digali berjajar di bawah pohon. Apa yang dilakukan pemuda buntung itu seperti main sulap saja dan diam-diam ia menjadi kagum bukan main. Selama hidupnya baru sekarang dia bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian sehebat ini, seperti bukan manusia. Tiga jenazah itu lalu dimasukkan lubang. Setelah tiga jenazah dimasukkan lubang, dengan suara penuh duka Yang Cheng berkata sambil menunjuk jenazah-jenazah itu satu demi satu. "Ini adalah ayahku, seorang pejuang kenamaan yang telah berjuang puluhan tahun membela Nusa bangsa." bernama Tan dan terkenal di dunia Kang Ou sebagai Yit Chi Sin Mo, iblis sakti satu jari. Han Han mengangguk-angguk. Nama ini pernah ia dengar dan kini mengertilah ia mengapa gadis ini amat pandai menggunakan satu jari untuk menotok jalan darah di tubuh lawan. Dia itu adalah Paman Giam Ki, seorang pejuang gagah sahabat baik ayah, terkenal pula dengan julukan Ban Kin Gu, kerbau hitam bertenaga selaksak hati. Han Han juga pernah mendengar nama ini dan diam-diam ia mengagumi kakek yang bertubuh tinggi besar itu. Tentu dahulu menjadi seorang ahli Gwe akan, tenaga kasar. Dan yang itu adalah seorang sahabat Tayah pula, bernama Tiokai, seorang ahli dalam menyelundup perbatasan. Atas petunjuk dia inilah maka kami dapat melakukan tugas dengan sebaiknya, dapat memata-matai gerakan tentara mancu dan mengumpulkan segala perlengkapan yang dibutuhkan oleh teman-teman pejuang di Sichuan. Han Han kagum dan terharu. Tiga orang ini adalah orang-orang gagah yang biarpun sudah tua namun masih bersemangat tinggi untuk melaksanakan tugas perjuangan sehingga kini tewas mengorbankan nyawa untuk bangsa. Betapa mulia mereka ini, jauh lebih mulia dan lebih berguna daripada dia. Akan tetapi, betapa mungkin dia memusuhi bangsa Manchu sedangkan Lulu adiknya yang tercinta itu pun seorang gadis Manchu pula? Dan keluarga Lulu telah habis dibunuh Lau Pangcu dan para pejuang, namun Lulu adiknya yang berhati mulia itu sama sekali tidak membenci bangsa Han, bahkan tidak membenci Lau Pangcu. Sebaliknya malah, adiknya itu menghapus dendam dan kebencian, menggantinya dengan kasih sayang sehingga ia rela menjadi anak angkat Lau Pangcu, musuh besarnya. Betapa mulia mereka itu, tiga orang pejuang yang kini menjadi mayat ini, dan lulu adiknya. Saking terharu dan merasa betapa dia sendiri adalah seorang yang tidak berharga, Han Han menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat kepada tiga jenazah itu dan dua titik air mata mengalir turun dari kedua matanya. Hian Cheng melongo memandang Hon Hon, air matanya mengucur turun mengalir di kedua pipinya. Inkong, engkau, engkau mengucurkan air mata untuk ayahku. Ah, maafkan aku, Inkong. Betapa kurang ajar sikapku terhadapmu tadi, kiranya Inkong adalah seorang pendekar sakti yang budiman. Han-han bangkit perlahan-lahan, bersandar pada tongkatnya. Nona Tan, aku hanya seorang yang rendah, seorang tak berharga. Karena kagum kepada ayah dan kedua sahabatnya, ini aku merasa betapa aku lebih rendah lagi. Marilah kita kubur mereka baik-baik. Hian Cheng kini sudah berubah sikapnya. Amat taat dan amat menghormat. Ia pun berdiri. Baiklah, ingkong. Hian Cheng lalu mengambil tanah segenggam dan menaburkan tanah itu ke dalam kuburan ayahnya dan kedua orang pamannya. Han Han lalu menggunakan singkangnya, mendorong ke arah tanah galian, dan angin yang amat kuat menyambar, membuat tanah itu berterbangan. Hian Cheng terpaksa meloncat mundur, dan ia hanya melihat tanah berputaran seperti ada angin puyuh. Matanya berkunang menyaksikan ini, dan ketika putaran tanah berdebu lenyap. Ternyata lubang galian itu telah teruruk tanah yang menggunduk, merupakan tiga buah kuburan yang rapi. Hian Cheng menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan ayahnya yang berada di tengah, menangis sesenggukan. Han Han membiarkan gadis yang sedang berkabung dan berduka itu menangis. Dia lalu meloncat ke dekat batu besar yang rata permukaannya, dan berdiri di depan batu yang tingginya sama dengan dia, Tongkatnya diangkat dan dengan kening berkerut tongkatnya menggurat-gurat pada permukaan batu. Dengan pengerahan tenaga sintang, ia telah mengukir huruf-huruf di permukaan batu itu. Sepanjang usia dicurahkan membela bangsa tak kunjung padam sampai nyawa meninggalkan raga Tan San, Giam Ki, dan Tiok tiga pahlawan patut dijadikan sari tauladan. Wibin Wiko, Hiap Cipai Chia Indah sekali, ah, inkong hebat luar biasa suara itu membuat Han Han menengok. Kiranya Hian Cheng telah berdiri di dekatnya, membaca ukiran huruf-huruf itu dengan air mata bercucuran. Ah, tidak ada artinya, Nona. Hanya sekedar untuk peringatan di depan kuburan ayahmu. Akan tetapi, batu ini begini besar, tentu berat sekali. Betapa mungkin kita berdua menggesernya ke depan kuburan yang begitu jauh, In Kong Hian Cheng terbelalak. Ayahnya adalah seorang ahli wekeh, memiliki tenaga wekang, tenaga dalam, yang kuat, dan dia pun telah mewarisi tenaga wekang yang cukup lumayan, sudah mengimbangi ayahnya. Akan tetapi dia dan ayahnya takkan mungkin menggeser batu sebesar ini. Biarlah aku yang menggesernya, Nona harap kau suka minggir. Hian Cheng melompat menjauhi dan memandang dengan mata terbelalak dan jantung berdebar. Han Han lalu menggunakan tongkatnya menusuk bawah batu besar itu, kemudian ia mengerahkan Sin tongkat dipantulkan dan batu besar ini melayang dan jatuh menimpanya. Ah, awas! Ingkong Kong Hian Cheng menjerit. Akan tetapi ia segera menutup mulutnya dengan tangannya, Matanya terbelalak kagum kaget dan heran melihat betapa pemuda berkaki buntung itu menerima batu dengan tangan kanannya, kemudian berloncatan dua kali membawa batu itu sampai ke depan kuburan ayahnya, lalu menurunkan batu itu perlahan-lahan ke depan ketiga buah kuburan. Bukan main Hian Cheng berbisik, lalu melangkah perlahan menghampiri Han Han. Inkong, kiranya Inkong adalah seorang Tai Hiap yang sakti. Ah. Dengan bantuan tai hiap di secuan, jangan harap penjajah mancu akan dapat menaklukkan secuan. Tentu Enkong akan ke sana, bukan? Akan tetapi betapa kecewa hati Hian Cheng ketika melihat pemuda itu menggeleng kepada. Han Hong yang memandang wajah gadis itu melihat kekecewaan membayang di wajah yang cantik dan yang ia duga tentu biasanya cerah itu. Cepat ia berkata, tidak, nona, aku. Aku bukanlah seorang pejuang gagah perkasa dan mulia seperti ayahmu dan engkau. Aku, aku hendak mencari adikku. Gadis itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sukar dapat dipercaya. Seorang gagah perkasa seperti Inkong, seorang yang memiliki kesaktian hebat, yang budiman, tidak membantu perjuangan? Ah, betapa mungkin, dan siapakah adikmu kalau aku boleh bertanya, Inkong? Adikku bernama Lulu. Sudah hampir dua tahun dia lenyap, sampai sekarang aku mencarinya tanpa hasil. Mendengar suara Han Han yang penuh duka, Hian Cheng menjadi kasihan. Yang terakhir kalinya engkau mendengar adikmu itu berada di mana? Ingkong di lembah Wongho bersama Lao Pangcu. Eh, Lau Pangcu, ketua Pek Lian Kai pang gadis itu bertanya kaget dan heran. Benar, dia diambil anak angkat oleh Lau Pangcu. Ah, kalau adikmu itu anak angkat Lau Pangcu, tentu mudah dicari. Aku yakin bahwa kalau dia lenyap tak dapat kau temukan jejaknya, dia pasti berada di daerah secuan. Semua pejuang akhirnya pergi ke sana, Ingkong. Marilah kita ke secuan dan aku tanggung engkau akan dapat menemuinya di sana. Memang tadinya aku hendak mencari di sana menyusul sahabat baik Wan Sien Kiat. Wah, ingkong sahabat baik Hoa San siap. Han Han mengangguk. Kami, yaitu aku, dia dan Nona Lau Sin Lian. Putri Lau Pang murid Xiao Lin Chip Kiam yang lihai gadis itu memotong lagi. Han Han mengangguk. Girang bahwa nona pejuang ini ternyata mengenal semua tokoh pejuang Kami berjanji akan bertemu di secuan Sin Kiat lebih dulu, Nonasin Lian hendak mengumpulkan sisa-sisa anggota Pek Lian Kaipang yang habis dibasmi oleh tentara Manchu di Lembah Wonho. Ah ah ah! Lau Pangcu juga gugur dalam penyerbuan itu. Ah! Tiba-tiba terdengar derap banyak kuda dari jauh. Gadis itu cepat berkata, mereka datang, Ingkong, mari kita lari. Cepat! Gadis itu dalam ketegangannya agaknya lupa bahwa Han Han memiliki kepandaian hebat. Dia menyambar tangan Han Hon dan diajaknya pemuda itu melarikan diri Han Hon maklum bahwa kalau pasukan mancu yang besar jumlahnya tiba Tentu mereka berdua tidak akan mampu melawan Dia sendiri akan dapat melarikan diri dengan mudah Akan tetapi belum tentu akan mudah bagi Hian Cheng untuk menyelamatkan diri Maka ia tidak melepaskan tangan gadis itu yang menggandengnya Bahkan ia balas memegang dan tubuhnya lalu berloncatan cepat sekali, membawa tubuh Hian Cheng yang terbawa meloncat-loncat dan melayang-layang. Hei, <San> eh, kita terbang Hian Cheng menjerit kaget dan ngeri. Akan tetapi tak lama kemudian ia tertawa-tawa gembira. Waduh, hebat sekali. Eh, ih, ngeri, terlalu tinggi kita meloncat. Aih saking ngerinya melihat betapa tubuh mereka mencelat ke atas pohon, kemudian dengan mengejutkan kaki satu ke ranting lalu melambung lagi, Hian Cheng memejamkan matu dan merangkul Han Han. Han Han mendiamkannya saja, bahkan berloncatan makin cepat sehingga tidak terdengar lagi suara kaki kuda. Mereka telah berada jauh di balik sebuah bukit, dan Han Han menurunkan tubuh Hian Cheng. Kita sudah aman, Nona. Hian Cheng turun dan membuka matanya. Kedua pipinya merah sekali dan ia memandang Han Hon dengan sinar mata penuh kagum. Inkong, aku kagum sekali. Ah, betapa senangku dapat berkenalan denganmu, Inkong. Han Hon memandang wajah Hian Cheng yang kedua pipinya kemerahan. Gadis ini amat cantik dan memiliki kelincahan yang sama dengan Lulu. Juga wajahnya cerah. Tadi baru saja menyedihkan kematian ayahnya kini sudah dapat tersenyum amat manis. Nona, engkau mengingatkan aku akan adikku, Lulu. Ah, adikmu tentu cantik jelita sekali, Inkong kata Hian Cheng saat mereka melanjutkan perjalanan. Memang cantik jelita dan manis sekali, Nona. Dan dia tentu amat lihai. Memang dia amat lihai. Dan dia tentu amat menyenangkan hati, Inkong. Memang sesungguhnya lah dia amat menyenangkan hatiku, aku amat sayang Nona. Hian Cheng tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh memandang Hon Hon, alisnya yang hitam kecil menjelirit itu mengerut, suaranya terdengar agak marah. Kalau begitu, Inkong telah tega hati untuk membohongiku dan mempermainkan aku. Nah, 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 sudah kumat lagi, pikir Hon Hon. Mengapa, Nona? Aku tidak bohong. Masa aku bohong kalau mengatakan bahwa adikku lulu cantik jelita, manis, liai dan menyenangkan hatiku dia benar-benar tidak mengerti karena biarpun lulu kadang-kadang juga merajuk dan mengambil, akan tetapi ada sebabnya, bukan seperti nona ini yang tiada hujan tiada angin lalu menyambar-nyambar seperti kilat di siang hari. Inkong bohong. Kalau begitu, mana bisa aku mengingatkan Inkong kepada adik Inkong itu? Han Han mengangkat alis membelalakan matu dan di dalam hatinya ia tertawa bergelak, akan tetapi mulutnya menahan ketawa itu sehingga ia menyeringai seperti orang sakit gigi. Oh, mengapa tidak? Engkau hampir sama dengan dia, juga watakmu hampir sama dengan wataknya. Akan tetapi dia cantik manis. Engkau juga, Han Han menutup mulutnya, khawatir disangka mengejek lagi. Akan tetapi melihat kini gadis itu menahan senyum dan kelihatan gembira karena wajahnya berseri, ia melanjutkan, dan engkau pun lihai dan menarik, menyenangkan hati. Dengan muka berseri girang Hian Cheng berkata, suaranya penuh semangat, aku akan mencari adikmu sampai dapat, Ingkong. Percayalah, kalau memang benar dia berada di daerah secuan, aku pasti akan dapat menemukannya. Setelah Paman Tio Kai meninggal dunia, akulah satu-satunya orang yang paling mengenal keadaan daerah secuan. Sudah ku jelajahi semua daerah karena hal ini amat penting bagi tugasku sebagai penyelidik. SSSTTTTT, kita sekarang harus berhati-hati, Ingkong. Lembah di depan itu disebut lembah neraka oleh kaum pejuang karena di situ musuh melakukan penjagaan keras. Dari tempat yang agak tinggi itu Han Hon memandang tajam ke depan. Akan tetapi kelihatannya sunyi saja. Gadis itu mengangguk. Itulah bahayanya. Kaum pejuang yang menyeberang dan belum mengenal keadaan akan terjebak, mengira bahwa jalan itu aman. Padahal tentara penjajah yang tidak kurang dari seribu orang jumlahnya bersembunyi di kanan kiri lembah itu, ada yang mendirikan perkemahan di dalam jurang-jurang di kedua sampingnya, dan ada yang memasang barisan di atas tebing siap dengan anak panah mereka karena jalan di bagian lereng sebelah kiri itu merupakan jalan satu-satunya dan di sana terapit dinding batu gunung maka jalan itu sempit dan sekali orang lewat di situ sukar untuk menyelamatkan diri jika diserang dari kanan kiri atas dan kedua jalan itu ditutup oleh mereka dari depan belakang dahulu setahun yang lalu tidak kurang dari 200 orang pengungsi dari timur yang hendak melarikan diri ke securan dan lewat di lorong itu, disembelih habis semua oleh mereka, laki-laki wanita dan kanak-kanak. Han Han bergidik. Dia teringat akan keganasan bala tentara mancu yang melakukan pembunuhan terhadap para pengungsi. Kalau kaum pejuang yang mereka bunuh, hal itu memang sewajarnya, sebagai musuh dalam perang. Akan tetapi, tentara mancu yang ganas itu banyak pula membunuh rakyat yang tidak tahu apa-apa. Hal ini benar-benar merupakan perbuatan kejam yang harus ditentang. Kalau jalan itu demikian berbahaya, bagaimana kita akan dapat lewat? Mengapa nona tidak mengambil jalan lain yang lebih aman? Jalan depan itu yang terdekat, dan bagiku yang paling aman. Eh, bagaimana bisa begitu? Bukankah kau katakan tadi bahwa bagi yang tidak mengerti bagaimana mengakalinya, memang berbahaya juga bagi rombongan yang terdiri dari banyak orang. Akan tetapi, biasanya kami berempat, dia berhenti sebentar, teringat akan ayahnya dan dua orang pamannya yang tewas. Kami selalu menggunakan jalan ini. Inkong lihat, pegunungan yang menjulang di sebelah kanan itu adalah Pegunungan Minsan dan yang menjulang tinggi di sebelah kiri itu adalah pegunungan Tapasan. Kita sekarang ini berada di pegunungan Cirlingsan. Dan lihatlah baik-baik di balik jurang di bawah itu. Han Han memandang daerah yang dikelilingi pegunungan ini dan ketika ia melihat ke arah yang ditunjuk, ia melihat garis kebiruan yang panjang berliku-liku seperti tubuh seekor naga biru. Kau maksudkan sungai itu, Nona? Benar, sungai yang mengalir ke selatan itu adalah sungai Cialing, dan kita akan memasuki daerah secuhan melalui sungai itu. Naik perahu, tidak mungkin naik perahu. Ingkong di kedua tepi sungai itu penuh dengan perkemahan musuh, dan barisan tentara sudah siap menghujani setiap perahu yang lewat dari luar perbatasan dengan tanah api. Habis, bagaimana Han Hon memandang heran. Gadis itu tersenyum manis. Agaknya merasa bangga sekali bahwa dalam hal ini dia dapat mengatasi Hon Hon, dan dialah yang memimpin. Menghadapi pemuda buntung ini ia merasa kecil tak berarti, merasa bukan apa-apa karena kepandaian pemuda itu luar biasa sekali, akan tetapi kini dialah yang menjadi pemimpin. Marilah, Inkong. Aku akan menunjukkan jalan dan caranya nanti Hian Cheng memegang tangan Han Hon dan menariknya ke kanan, menuruni jalan menurun yang curam. Melihat jurang yang dituruni ini dan kere gadis itu menuruni dengan merayap seperti itu, sebetulnya Han Han tidak sabar. Kalau dia mau, dengan menggendong Hian Cheng ia dapat saja turun dengan gerak kilatnya sehingga dapat cepat tiba di sungai Cialing. Akan tetapi ia merasa betapa telapak tangan gadis yang menggandeng tangannya itu hangat sekali, tanda bahwa gadis itu gembira dan bersemangat. Ia dapat menyelami perasaan Hian Cheng yang kini merasa menjadi orang yang lebih pandai, menjadi pemimpin, maka dia tidak tega untuk menghancurkan kegembiraan dan kebanggaannya. Maka ia pun ikut merayap turun. Akhirnya mereka tiba di tepi sungai Cialing. Hian Cheng mengajak Hon Hon bersembunyi di balik semak-semak di tepi sungai, lalu menuding ke arah selatan. Han Han memandang dan melihat sebuah perahu dengan lima orang tentara mancu berada di pinggir. Perahu ditambatkan pada pohon dan lima orang itu mengobrol sambil makan minum perbekalan mereka. Kita bunuh mereka dan rampas perahunya, bisik Han Han. Hian Cheng menggeleng kepala dan mendekatkan mulutnya di telinga pemuda itu, berbisik, jangan, kalau kita bunuh dan akhirnya diketahui, penyeberangan perbatasan menjadi sulit. Dan perahu itu pun tidak ada gunanya bagi kita. Akan tetapi, hon-hon hampir tidak dapat menangkap arti ucapan gadis itu karena merasa betapa bibir itu bergerak-gerak menyentuh daun telinga, hawa yang hangat dari mulut meniup-niup telinga, hidung itu menyentuh nyentuh pipi dan pelipis. Jantungnya berdebar keras. Selama hidupnya, hon-hon belum pernah berdekatan dengan wanita seperti sekarang ini. Dahulu pernah dia mengalami hal luar biasa dengan Lulu ketika berada di Pulau Es, hal yang sampai sekarang kalau ia ingat membuat ia menjadi merah mukanya, akan tetapi ketika itu ia dan Lulu berada dalam keadaan tidak sadar dan diamuk gairah nafsu birahi yang dibangkitkan oleh racun ular merah. Mereka dulu keracunan dan masih dapat melawan sehingga mereka berdua terhindar dari perbuatan yang akan membuatnya menyesal selama hidupnya. Dan selain peristiwa itu, memang sering kali Lulu dengan sikapnya yang manis memeluknya, mengambung pipinya. Akan tetapi, Lulu adalah adiknya, dan perbuatan itu tidak menimbulkan sesuatu dalam batinnya. Kemudian, pernah pula berdekapan dengan Kim Chu, akan tetapi hal itu pun dia lakukan ketika ia diamuk. Kedukaan karena kakinya buntung dan diamuk keharuan melihat cinta kasih Kim Chu yang demikian mendalam kepada dirinya berbeda dengan sekarang ini. Sekarang dia berada dalam keadaan sadar dan gadis ini baru saja dia kenal. Lalu, bagaimana bisiknya? Kau pandai renang, ah, maafkan, ingkong. Tentu kau tidak bisa, gadis itu melirik ke arah kaki yang tinggal satu itu. Han Han menghela nafas, bukan karena menyesal melihat kakinya buntung. Kebuntungan kakinya bukan apa-apa lagi baginya, akan tetapi ia menyesal bahwa kebuntungan ini selalu mendatangkan rasa kasihan dan tidak enak, canggung bagi orang lain. Akan tetapi memang tidak perlu berenang, gadis itu cepat menyambung dengan kata-kata lirih. Aku memerlukan selonjor batang pohon itu ke tengah sungai dan kita bersembunyi di bawahnya, berpegang dan bergantung kepada cabangnya. Dengan demikian, tanpa susah payah kita akan dapat melewati barisan musuh dengan aman. Han Han mengangguk-angguk. Jadi beginikah akalnya gadis cerdik ini? Cerdik dan penuh keberanian karena kalau sampai akal ini diketahui musuh, tentu dia akan menjadi seperti tikus terjebak. Baik sekali, Nona. Akan tetapi bagaimana kita akan bernapas dalam air? Gadis itu tersenyum, Senyum kemenangan penuh bangga karena kembali dialah yang akan dapat mengatasi kesulitan itu. Tangan kirinya meraih ke kiri dan jari-jari tangannya yang kecil dan kuat itu telah mematahkan sebatang alang-alang, mematahkan batang itu ke mulutnya. Dengan dua tiga batang alang-alang di mulut, dapat kita menyedot hawa dari permukaan air. Han Han memandang kagum, memang cerdik sekali. Dengan pipa batang, alang-alang itu memang mereka akan dapat tinggal di bawah permukaan air sampai berapa lamanya pun. Permainan yang cerdik akan tetapi amat berbahaya. Dengan tubuh di dalam air, berarti sama sekali tidak dapat melindungi tubuh terhadap bahaya dari luar, seolah-olah hanya menggantungkan nyawa kepada berhasilnya akal itu, menggantungkan nyawa kepada batang, alang-alang, betapa bahayanya. Akan tetapi, ia tidak mau mengecewakan orang dan mengangguk-angguk, bahkan ia lalu berkata, aku akan mencari batang pohon itu di sana, sebelum Hian Cheng menjawab, tubuhnya sudah melesat dan lenyap. Gadis itu tertegun dan mengintai ke arah para tentara yang berada di perahu, akan tetapi tentu saja mereka itu tidak melihat gerakan Hon Hon. Sedangkan dia sendiri yang biasanya membanggakan matanya, dan yang berada dekat sekali dengan Hon Hon, tidak dapat melihat bagaimana pemuda buntung itu lenyap begitu saja dari depan hidungnya. Karena percaya penuh akan kelihayan Hon Hon, maka Hian Cheng tidak mau tinggal diam dan ia lalu mulai mencari dan mengumpulkan batang alang-alang yang cukup besar dan tua sehingga batangnya kuat, tidak mudah patah. Ia mengumpulkan sampai sepuluh batang dan tak lama kemudian Hon Hon kembali dan berbisik. Batang pohon sudah siap di sana, dekat tikungan. Ia menuding, "Bagus, mari kita ke sana, ingkong ini batang jerami. Alang-alang kau pakai sebagian, berindap-indap mereka lalu maju ke tepi sungai di tikungan sehingga tidak tampak oleh lima orang tentara di perahu." Melihat sebatang pohon besar yang jebol bersama akar-akarnya, Cheng terbelalak. Kalau keadaan tidak demikian, genting. Tentu, ia ingin sekali tahu bagaimana caranya pemuda buntung itu menumbangkan pohon ini berikut akarnya. Tanpa banyak cakap lagi, kedua orang muda itu lalu menyeret batang pohon ke sungai, menghanyutkan batang pohon itu sampai ke tengah sungai, dan mereka bergantung pada dahan di bawah batang. Dan batang alang-alang menyambung mulut mereka dengan hawa di permukaan air, bersembunyi di antara daun-daun pohon sehingga mudah bagi mereka untuk bernapas. Batang pohon itu hanyut dengan cepat karena arus air di bagian itu kuat juga. Han-han bergantung pada dahan pohon dengan jantung berdebar tegang. Bagaimana ia tidak akan merasa tegang kalau berada dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak dapat menjaga diri tak dapat menggunakan kepandaiannya, tidak dapat melihat musuh dan menggantungkan keselamatan dirinya pada dua batang alang-alang. Tiba-tiba tangan Hian Cheng mencengkeram lengan Hon Hon. Han Hon membuka matanya memandang ke arah atas yang ditunjuk gadis itu. Mula-mula hanya tampak bayangan hitam, akan tetapi lalu tampak kayu lonjong bergerak. Perahu. Han Hon khawatir sekali, jelas ada perahu mendekati batang pohon. Ia lalu menyembulkan kepalanya, bersembunyi di antara daun-daun pohon itu. Benar saja, perahu dengan lima orang tentara Manchu berada dekat sekali, dan mereka semua sudah berdiri di perahu dengan tombak di tangan. Seorang di antara mereka berteriak, Awas kawan! Di hawah pohon ini tentu ada ikan-ikan pemberontak. Kita panggang mereka, hahaha. Han Han terkejut sekali. Untung dia menyembulkan kepalanya, kalau tidak tentu mereka benar-benar akan disate oleh tombak-tombak itu. Mereka yang berada di perahu akan dapat melihat Han Han dan Hian Cheng, sebaliknya mereka yang berada di dalam air sukar untuk dapat melihat gerakan mereka yang di perahu. Cepat Han Han menyelam lagi dan ketika perahu sudah cukup dekat bagian depannya. Han Han menggerakkan tongkatnya, mendorong perahu dengan gerakan tiba-tiba sehingga perahu itu terbalik dan lima orang tentara mancu itu terlempar ke air. Han Han kagum sekali melihat betapa dengan gerakan yang cepat, Hian Cheng sudah mengerjakan jari-jari tangannya yang lihai sehingga tanpa mendapat kesempatan sama sekali, dua orang telah ditotok dan tewas seketika, rambut kepala mereka dicengkeram oleh tangan Hian Cheng. Han Han juga mengerjakan tongkatnya dan tiga orang tentara yang lain tewas tanpa dapat mengerti mengapa mereka mati dan oleh siapa. Han Han menahan mayat-mayat mereka dengan tongkat. Mereka berdua terpaksa menyembulkan kepala ke permukaan air. Untung kedua tepi sungai sunyi di saat itu sehingga peristiwa itu tidak terlihat oleh tentara lain. Kita harus membawa mayat mereka ke tepi. Kalau terhanyut, kita celaka, kata Hian Cheng yang hendak berenang minggir sambil menyeret dua mayat korbannya. Biarkan aku melempar mereka ke darat Han Han mencegah dan tongkatnya bergerak dan tubuh seorang tentara terlempar dan terbanting di tepi sungai. Lima kali Han Han menggerakkan tongkatnya dan lima mayat itu kini semua sudah menggeletak di pantai sungai. Perahunya yang tersangkut pada pohon itu oleh Han Han didorong. Kekuatan mendorongnya luar biasa sekali sehingga perahu itu terdorong bagaikan anak panah cepatnya sehingga setibanya di tepi, ujung perahu itu menancap pada tanah. Mereka cepat menyelam lagi. Tiba-tiba tangan gadis itu sekali lagi mencengkeram lengannya, Han Han membuka mata memandang gadis itu yang kelihatan lucu dan aneh sekali karena gerakan air membuat wajah gadis itu peletat-peletot dan bengkak-bengkok. Hian Cheng mengangkat tangan kanan yang dikepal jari-jarinya kecuali ibu jari yang diangkat ke atas, di depan hidung Hon Hon. Ah, kiranya gadis itu hanya ingin menyatakan kagumnya, hanya ingin memujinya dan karena di dalam air itu tak mungkin mengeluarkan suara, maka gadis itu mengacungkan jempolnya di depan hidung untuk memuji. Kita sudah masuk perbatasan daerah secuan, di sini aman. Pakaian kita basah, kalau tidak dijemur dulu, bisa masuk angin. Han Han hanya mengangguk-angguk kemudian ia membalikan tubuhnya membiarkan gadis itu membuka dan menjemur pakaian. Ia mendengar gadis itu mandi di anak sungai yang memuntahkan airnya di sungai Cialing. Benar-benar mengherankan sekali. Setengah hari lamanya sudah merendam tubuh di air, sekarang masih mandi lagi. Benar-benar wanita merupakan makhluk yang paling aneh merupakan manusia yang wataknya kadang-kadang mengherankan sekali. Bahkan watak adiknya sendiri pun kadang-kadang membuat dia bengong dan menggeleng-geleng kepala, menggaruk-garuk belakang telinga. Kini ia pun menggeleng kepala dan menggaruk telinga tanpa disadarinya. Hei, Inkong, kenapa kau menggeleng kepala dan menggaruk belakang telinga terdengar teriakan gadis itu dari belakangnya? Bukan main. Sudah mandi, kiranya masih mencurahkan perhatian kepadanya sehingga semua gerak geriknya diketahuinya belaka. Aku heran mendengar engkau mandi, Nona, kata Han Hon sambil membuka bajunya, memeras air dari bajunya dan menggantungkannya di tempat panas bersama pakaiannya yang hanya satu setel. Celananya tetap ia pakai dan dia pun duduk di tempat panas untuk mengeringkan celana yang dipakainya. Mengapa heran mendengar orang mandi? Apakah engkau belum pernah mendengar orang mandi? Bukan begitu maksudku. Baru saja kita keluar dari dalam sungai di mana kita berendam sampai setengah hari. Mengapa engkau mandi lagi, Nona? Mengapa tidak? Air Sungai Cialing kotor dan air sungai kecil ini amat jernih. Kini suara gadis itu terdengar dekat, agaknya sudah selesai mandi. Dan engkau tidak perlu lagi membelakangiku, Inkong. Aku sudah bersembunyi di balik semak-semak. Han Han membalikkan tubuhnya, duduk menghadapi semak-semak dan sungai. Namun ia masih dapat melihat bayangan tubuh gadis yang telanjang itu di antara celah-celah daun semak-semak itu. Terpaksa ia menundukkan mukanya agar matanya jangan sampai melihat bayangan itu. Sunyi sejenak. Gadis itu memeras pakaiannya yang basah dan yang baru saja dicucinya, kemudian dari bayangan yang dikerlingnya sebentar untuk mengetahui apa yang dilakukan Hian Cheng, Han Hon dapat menduga bahwa gadis itu sedang menyambung bagian kain yang robek dengan benang-benang yang ia cabut dari kain pengikat kepalanya. Mengapa diam saja, Ing Kong? Apa yang kau pikirkan tiba-tiba pertanyaan ini mengejutkan Han Hon dan menyadarkannya dari lamunan? Eh, tidak apa-apa. Akalmu tadi baik sekali, Nona. Uh, baik apa? Buruk sekali. Hampir saja celaka. Akal itu sudah kuno, tidak memenuhi syarat lagi. Musuh sudah tahu, perlu diganti dengan akal yang lebih tepat. Hian Cheng lalu bercerita panjang lebar tentang semua pengalamannya sambil menanti keringnya pakaian. Dari cerita ini taulah Han Hon bahwa gadis ini memang seorang gadis pejuang, gadis yang semenjak berusia tujuh tahun sudah ditinggal mati ibunya, kemudian ikut dengan ayahnya kemana punit si Sin Mo San yang sudah tua itu pergi. Dia diajak berjuang oleh ayahnya, tak tentu tempat tinggalnya, sebagian besar hidup di dalam hutan-hutan di atas gunung-gunung dan di tempat-tempat liar. Mengertilah Han Hon mengapa sikap gadis ini terbuka, lincah liar dan polos. Agaknya, hidupnya selama ini di tempat-tempat terbuka, bersama-sama dengan para pejuang, hidup penuh kekerasan, menghadapi banyak bahaya maut bersama pejuang yang sudah mengeras wataknya dan menjadi kasar, membuat gadis ini menjadi gadis salam. Pantas saja tidak pemalu seperti gadis-gadis kota, dan tidak merasa canggung biarpun kini ia bercakap-cakap dengan hon-hon dalam keadaan telanjang, biarpun tertutup semak-semak. Setelah pakaian mereka kering dan tubuh mereka yang tadinya dingin menjadi hangat oleh sinar matahari, Hian Cheng berpakaian dan muncul dari balik semak-semak. Wajahnya segar dan bersih, rambutnya terurai lepas, Pakaiannya sudah tertutup rapat, dan dia memandang Han Han yang sudah sejak tadi berpakaian dengan wajah berseri. "Ingkong, marilah ku perlihatkan padamu daerah secuhan yang indah. Ku perkenalkan daerah pejuang, ia lalu berlari-lari cepat." Han Han segera berlompatan mengejar gadis yang mendaki pundak itu. Kegembiraan gadis itu menular kepadanya sehingga dengan kaget dan heran akan tetapi juga senang ia sadar dan teringat betapa kini hatinya tidak begitu tertekan lagi, semangatnya tidak lemah lagi seperti sebelum ia bertemu dengan Hian Cheng. Ah, melihat gadis itu yang demikian lincah gembira, melihat dia hidup seperti tidak mengenal susah padahal baru saja ditinggal mati ayahnya, benar-benar menyadarkannya bahwa hidup ini sebetulnya tidaklah begitu buruk. Tak lama kemudian kedua orang ini tiba di sebuah puncak di pegunungan Chin San dan Hian Cheng berhenti. Han Han kagum sekali. Memang pemandangan di situ amat indahnya, sungguh pun dia harus mengakui bahwa ia lebih tertarik dan merasa lebih indah ketika memandang sepasang metu yang bersinar-sinar gembira, bibir yang tersenyum dan agak terbuka karena terengah-engah, pipi yang kemerahan dan segar, rambut yang sudah kering betul dan melambai-lambai tertiup angin seperti benang-benang sutra. Lihatlah, Inkong. Puncak-puncak pegunungan Tapasan di timur dan puncak-puncak pegunungan Minsan di barat tampak semua dari sini. Seperti juga di lembah Cilingsan ini, di lembah kedua gunung itu pun terjaga oleh barisan mancu. Berkali-kali pihak Manchu menyerang dari tiga daerah pegunungan ini Akan tetapi kami selalu dapat memukul mundur mereka Daerah Secuan memang amat tepat menjadi pusat perjuangan melawan Manchu Daerah yang dikurung gunung-gunung Puncak yang amat tinggi dan jauh di barat itu Di balik pegunungan Minsan adalah pegunungan Bayangkara Di sebelah selatan Minsan disambung dengan pegunungan Ciung Laisan dan di tapal batas sebelah selatan masih disambung lagi oleh pegunungan taliang Daerah timur ditutup oleh sungai yang cekyang dan bala tentara buongia dikerahkan untuk menjaga tapal batas di timur sepanjang sungai yang cekyang Dan dia di utara di lembah-lembah gunung tapasan dan minsan Sambil memandang ke sekeliling dari tempat tinggi ini, Han Han kagum akan pengetahuan gadis itu tentang keadaan dan daerah itu Pusat pemerintah di mana Bu Ongya tinggal berada di kota Raja Chungking, dan semua benteng pertahanan yang dijadikan pusat para pejuang yang membantu Bu Ongya tersebar di tiga tempat, yaitu Chungking, Kuang Yang dan Wansian. Engkau sendiri harus ke Chungking, Ingkong, selain untuk bertemu dengan Bu Ong juga di sana tentu engkau akan bertemu dengan para pejuang lain yang sudah Ingkong kenal. Mari kita turun dan melanjutkan perjalanan. Biarpun sekarang telah memasuki daerah sendiri yang aman, akan tetapi perjalanan masih harus ditempuh dua hari dua malam dan amat sukar perjalanannya. Baru kita akan bertemu dengan penjaga-penjaga. Nanti aku akan menyuruh mereka mengantarin Kong Ke Cungking Dan kau sendiri, Nona? Aku akan pergi mencari adikmu. Ku mulai dengan mencarinya di Kuangyang. Aku pun hendak mencari adikku. Memang, untuk keperluan itulah aku memasuki secuan. Benar, akan tetapi sebagai seorang yang baru saja memasuki secuan, ingkong adalah seorang asing. Kalau tidak menghadap dulu ke cungking, tentu akan banyak menimbulkan kesulitan bagi ingkong sendiri yang akan dicurigai di mana-mana. Selain itu, sudah sepatutnya lah kalau orang memasuki daerah yang sedang bergolak terlebih dahulu menghadap Bu Ongya yang dapat dikatakan sebagai tuan rumahnya. Gadis itu pandai sekali berdebat dan Hon Hon terpaksa membenarkannya. Mereka lalu menuruni puncak itu dan setelah hari menjadi gelap, Hian Cheng mengajak Hon Hon beristirahat di sebuah lereng gunung di mana terdapat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, gubuk yang menurut kata Hian Cheng sengaja dibuat oleh para pejuang untuk tempat istirahat. Hian Cheng benar-benar mengenal daerah itu. Dia pergi sebentar dan datang lagi membawa buah-buahan dan seekor ayam hutan yang gemuk. Sambil bernyanyi-nyanyi Hian Cheng membersihkan dan memanggang daging ayam itu, kemudian mereka makan dan minum air jernih. Malamnya, Hian Cheng yang sudah lelah sekali tidur di dalam gubuk, di atas dipan bambu, rebah miring. Dingin sekali malam itu. Han Han duduk tidak jauh dari tempat Hian Cheng rebah karena gubuk itu hanya sempit saja, dan biasanya, para pejuang yang kemalaman di tempat ini tidur saja di atas depan yang memenuhi gubuk, berderet-deret seperti ikan bandeng. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Hian Cheng tadi ketika gadis yang sudah biasa hidup di alam liar ini hendak tidur dan merebahkan tubuhnya miring. Ingkong, mari kita tidur. Kita harus mengasok karena perjalanan besok masih jauh. Wajah Han merah sekali mendengar ajakan itu, untung bahwa sinar api unggun yang merah menyembunyikan warna mukanya. Tidurlah, Nona. Eh, masa engkau duduk saja? Tidurlah, tempat ini cukup lebar. Biasanya kami juga tidur di sini, bersama ayah dan para paman. Mengapa malu? Nih, di belakangku masih lega, rebahlah di sini. Akan tetapi tentu saja Han Hon hanya dapat menggeleng kepala dan pura-pura tidak memperhatikan gadis itu dengan menambah kayu pada api unggun. Ia mengerti bahwa gadis yang biasa hidup di alam terbuka, biasa mengalami kesukaran hidup bersama para pejuang lainnya, menganggap tidur bersama seperti itu biasa saja. Bahkan bertelanjang di depannya pun tadinya dianggap bukan apa-apa. Ia baru marah karena pandang matuhan hon yang terpesona Benar-benar gadis yang jujur, polos dan murni Akan tetapi dia yang sudah kenyang membaca kitab-kitab Tahu akan segala peradaban, segala kesusilaan dan kesopanan Bagaimana mungkin dapat rebah di samping seorang gadis? Kalau rebah dan tidur sepembaringan dengan lulu Hal itu sih tidak terlalu menyiksa perasaan akan tetapi, dengan gadis yang baru dikenalnya ini, tak mungkin.